Need that chocolate, take it any different way. Empty my wallet for it every single day. Fill up my pockets with the give me every taste. Oh, give me that candy, oh yeah. I need that chocolate. Syrup on my pancakes, butter in the pan. We eating all the sushi like we cooking in Japan. Going Chef Ramsay, she a fan, has me candy teeth while I got my head fancy. Yeah. No, this is sad that you might be feeling better. Took the night off, all I end up eating cheddar. Cooking steak for the party. You can say it's well done, but I won't say sorry. Eat the cake, cut it up, cut it up, cut it up. Put that icing face. Can't stop, can't stop, can't stop. Mantap sekali. Hey! Sana, hey! Ngapain lu? Eh, lu jangan saya deh. Santai tuh. Nyendernya di mobil gue, enggak sopan tau. Emang ini mobil lu? Mobil gue lah. Yeah. Turun dulu sini. Mau lu apaan? Apa lu gua tolin? Banyak basa-basi dah. Lu orang mana? Ih, nantangin. Anjrit nih orang, tinggi banget kayak gantar. Makan apartemen apa ya? Ya gue gampar mulut lu loh. Ini kan udah pernah di-review, ngapain? Siapa yang review? Berani-beraninya review. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Ih, udah ada di video sebelumnya, udah ada ini. Video sebelumnya? Iya. Review detail? Iya. 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 Lah gue mau ini. Apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan naik mobil ini? Iya. Emang lu nyampe? Nyampe lah, Andrit. Ya elah. Ya, body shaming. Ya. Ya, kacau. Jangan begitu ya, lain kali. Ini aja kacau. Udah ada beginiannya. Ya, makanya kenapa dibikin begini? Karena biar gue bisa masuk. Tuh. Masuk. Ya, gue mah gak perlu beginian. Ribet jadi orang nih. Tinggi doang. Yeay. Otaknya gak ada. Yaudah lah, lu mau test drive sekarang. Bantuin gua aja, pegangin kamera. Yakin deh. Siapin dulu dah. Yaudah. Gua mau persiapan dulu nih. Yaudah, masuk dulu, masuk dulu, masuk dulu. Parah. Dasar, gantar. Apa lu gua tolin? What's up everybody, it is beautiful day. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian selalu sehat, selalu diberikan kesehatan, kemudahan, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya Anam di King Gallery Channel. Tentunya hari ini ada yang spesial karena ya di belakang saya ini ada mobil keluaran dari Jepangannya Jepang. Ini SUV leader prem dan di mobil ini ada yang unik. Yang unik apanya? Tentunya kalian harus standby, selalu pasang telinga matanya untuk melihat video ini sampai habis karena saya akan mengasih tahu ada apa yang unik di dalam mobil ini. Penasaran rasa berkendaranya menggunakan mobil ini bagaimana dan impresi berkendaranya bagaimana, rasanya bagaimana, serta harganya mungkin saya akan kasih tahu di akhir video. Sebelum menonton videonya, alangkah lebih baiknya kalian follow dulu ya Instagram dari kinggallery.insta karena banyak sekali testimoni dan updatean stok-stok mobil di King Gallery. Yang terakhir, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel King Gallery. Dan inilah mobil Fortuner VNT G ya, tipenya tahun 2013. Oke, saya sudah berada di dalam dari mobil Fortuner GVNT Turbo tahun 2013.
13 ini tangan pertama, kilometer baru 93 ribuan asli ya, dan pajak bulan berapa sih, Agustus itu bulan 8 ya. Nah, pajak bulan 8. Kilometer 93.000 tahun 2013 itu masih tergolong normal ya, pemakaiannya masih normal lah secara hitung-hitungannya. Oke, langsung aja ini saya akan berkendara Vantudrive menggunakan mobil ini. Yang pertama yang saya rasakan masuk ke dalam kabin dari Fortuner ini yaitu tentang ergonomis kursi dan setirnya ya. Ini sangat-sangat pas, sangat-sangat enak untuk dirasakan karena joknya ini ada semi-semi bucketnya buat banting-bantingan agar tidak loncat nih ininya nih, ada begininya. Kenapa diciptakan bucket begini nih, agak nekuk. Nah, itu fungsinya buat kalau kita miring, dia masih mengganjal ya badan kita dan untuk tahanan dari tangan kita. Oke. Langsung aja ya kita mencobanya. Nah, satu lagi yang paling unik di dalam Fortuner ini adalah ini dia. Manual ya, transmisinya manual. Kebanyakan kan yang selama ini beredar di pasaran kebanyakan yaitu otomatis. Kali ini tinggal dapat yang manual. Pokoknya gercep aja nih. Selama yang nonton video ini, kalau ada yang mau yang manual, buruan ya, karena biasanya cepet laku nih untuk orang luar-luar daerah ya. Ini recommended banget. Oke. Oke, sekarang kita akan test drive ya. Bismillahirrahmanirrahim. Safety belt udah pasang. Nah, tuasnya juga enak ini. Masih ada celaknya, masih tek tek tek, masih enak lah. Nah, koplingnya juga koplingnya enteng. Yang saya suka dari manualnya diesel yaitu koplingnya sangat-sangat enak pastinya dan nggak mati-mati kayak mobil bensin tentunya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, Fortuner ini itu bermesin 2500 cc dengan turbo ya, DOHC 16 katup ya tentunya. VNT. Nah, tipenya itu VNT itu ini mesinnya dan T-nya itu sebenarnya turbo. Kebanyakan orang-orang bacanya VNT turbo, padahal itu kalau di secara baca secara yang benar ya itu VN turbo gitu. Nah, kalau untuk tenaga dari mobil ini itu mencapai 144-an horsepower dengan torsi itu sekitar 343 Newton meter. Wow, tenaganya sangat-sangat lumayan ya, tapi torsinya di mobil diesel itu biasanya yang lebih gede ya, karena buat traksi naik-naiknya itu tarikan awalnya juga enak dan sudah ada turbonya pula. Jadi turbonya bisa memanfaatkan kecepatan awal dari mobil ini laju sampai di atas, tarikan atasnya juga enak gitu loh. Nah, untuk konsumsi BBM dari mobil Fortuner 2013 diesel ini itu kalau di dalam kota bisa sampai 10 kilometer per liter, 10 kilometer per liter, dan kalau di luar itu bisa lebih, bisa sampai 14, bisa sampai 15 mungkin. Nah, untuk akselerasi ini diklaim oleh Toyota itu 0 sampai 100 bisa sampai 15 detikan lah, dari 0 sampai 100. Oke, secara handling ya, menurut saya ini handlingnya kanan kirinya, ngegripnya juga enak ya. Ya gue gampar mulut lo loh. Fortuner ini, tapi di Fortuner yang seri ini yang di apa namanya, pokoknya di seri inilah, di generasi ini maksudnya, itu radius putarnya agak sedikit banyak ya. Jadi kalau mau parkir ya memang nggak selalu yang set gitu, mesti ada maju dulu, mesti ada mundur lagi gitu. Jadi radius putarnya itu gede gitu. Nah, kita tes nih radius putarnya nih pas belok. Nah, nih 2, 3 sampai 3 ya, jadi banyak. Kalau untuk mau parkir di sempit-sempit agak sedikit susah memang. Dan tenaganya nih ya, coba kita tes, lihat speed dulu bentar. Oke. gigi 2 masuk ketiga, enak banget ya. Tenaganya responsif tentunya. Lalu untuk visibilitas ya, kalau untuk orang-orang KT kayak saya ini
yang setinggi badan 160 oke ya. Jadi visibilitas mengendaranya itu masih oke karena apa namanya kaca depannya agak sedikit kecil dan kaca ini agak sedikit pendek, jadi orang-orang kayak saya masih enak nih ya. Tapi kalau yang orang tinggi-tinggi banget sih mungkin agak sedikit kurang enak ya. Tapi masih enak juga sih, tuh masih kelihatan. Dan di depan tuh kelihatan corong intercoolernya untuk mendinginkan sebuah apa namanya intercooler yang masuk ke turbo gitu. Oke, dan secara fisik ya, bagian interior ini masih tergolong sangat-sangat terawat ya, tentunya dari mulai dashboard segala macem. Dan joknya ini jok masih bawaan Brudu begini ya, dan ini joknya juga masih bersih. Orang sebelumnya ini tidak meninggalkan sebuah depresiasi di dalam mobil ini. Tentunya di bagian tengah juga enak ya, karena ada AC juga ya. Tapi di bagian yang kalau misal mau 3 orang di tengah, yang bagian tengah ini agak sedikit kesusahan karena sasis dari mobil ini tuh monokok, jadi menimbulkan sebuah gundukan di tengah. Nah, baris ketiga juga enak juga sih, tapi diperuntukkan memang untuk anak-anak kecil ya. Jadi kalau untuk anak-anak dewasa itu memang kurang enak ya. Tapi kalau untuk AC juga segala macam dia individual satu-satu sampai belakang, double blower pula. Untuk entertain ini masih asli bawaannya, tuas-tuasnya masih rapi ya. Overall pokoknya secara kondisi fisik mobil ini masih oke ya, dan reliable lah untuk harganya. Kalau memikirkan secara ini mungkin mobilnya seharga mobil Avanza baru mungkin di tahun 2002 ini setara dengan itu ya harganya ya. Tapi ini sangat-sangat worth it untuk dibeli di tahun 2022. Dan overall kesimpulannya mobilnya masih enak ya, tarikannya juga oke, manual pula nih. Manual kalau menurut saya enak ya di Fortuner ini, traksinya, tenaganya dibandingkan dengan yang otomatis, karena kita tidak ngantuk juga nih, masukin gigi, turunin gigi kalau memakai Fortuner manual ini. Nah, ngomongin soal harga, mungkin saya akan sebutkan setelah ini kita akan berhenti di depan dan kita akan bahas harganya ya tentunya. Oke, stay tune terus di King Gallery Channel. Jangan pernah skip videonya agar tidak ketinggalan mengenai informasi dari mobil Fortuner ini. Stay tune. Mobilnya enak rasanya, diesel, dan tentunya yang unik adalah manual. Manual transmission di Fortuner ini adalah yang paling terbaik kalau menurut saya buat jalan kayak di pegunungan, luar kota. Ini mobil sangat recommended ya, dan di 2022 ini mobil masih reliable harganya untuk dibeli. Ngomongin soal harga, Fortuner ini dibanderol dengan harga berapa ya? Nah, tonton ya video sebelumnya, karena di video sebelumnya Mbak Ica ya, Ica sudah mereview secara detail mobil ini dan harganya ada di video tersebut. Makanya tonton video sebelum video ini, oke? Dan tenang saja, mobil ini juga bergaransi ya dari King Gallery, yang berupa mobil tidak bekas banjir, tabrak, kilometer asli, mesin dan metik tidak bekas jebol atau mengarah ke jebol, dan yang terakhir surat-surat asli bukan duplikat. Yang belum tahu King Gallery ada di mana, King Gallery ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Z1215, Y6Y7, dan X6X11. Serta untuk buka itu 8:30 sampai jam 5 sore, untuk minggu atau hari libur itu 10:30 sampai jam 4 sore. Tentunya mobil masih ready di King Gallery, silakan datang langsung, test drive sendiri, rasakan sendiri sensasinya, mobil masih ready tentunya. Mungkin sekian pembahasan test drive bersama Fortuner GVN Turbo tahun 2013 ini. Semoga menjadi edukasi buat kalian yang sedang mencari ini mobil nih. Mobilnya manual ya, yang banyak dicari dan banyak peminatnya juga. Yang terakhir, jangan lupa juga untuk follow Instagram dari kinggallery.insta, karena banyak sekali updatean stok-stok mobil dan testimoni para customer setia King Gallery. Dan jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe YouTube channel King Gallery. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.